Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentu di channel Asikin Aja. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada speaker lama. Kenapa saya bilang lama? Karena pernah saya beli sebelumnya yang warna hitam. Cuma kali ini yang warna orange ini ternyata hadir dengan konsep yang berbeda. Berbedanya gimana? Sebentar saya ambilkan dulu satunya nih ya. Ini yang hitam. Kalau kita lihat perhatikan ya dari sisi depan gini, hampir tidak ada yang sama ya selain warna, kecuali ini bagian pentolannya nih ya. Kalau yang sebelah kiri ini agak sedikit ke bawah, yang hitam ini agak sedikit ke atas, itu doang sih ya. Perbedaan lainnya, nah ini sampingnya sama, bawah sama, samping satunya juga sama, yang berbeda itu bagian sini atasnya tuh ya. Nah, jadi kalau yang baru ada tambahan port untuk TF card ya, sedangkan kalau yang hitam ini hanya ada port untuk pengecasan ya, dan tombolnya pun yang orange lebih banyak gitu kan. Tapi bukan itu saja perbedaannya. Ini nih saya udah pernah coba nyalain sebelumnya. Kalau yang hitam, oke, seperti ini ya. Kalau yang orange, norak. Ya seperti ini ya. Ini speaker yang sama, kenapa dalamnya berbeda ya? Jadinya kayak gini, ini udah bagus nih. Bobot sih sama sih, bobot beratnya sama ya. Yang membedakan lagi nih, yang bagian atas nih, kalau yang orange tuh kayak lebih tipis gitu. Terlihat ya kalau di sini ada pantulan LED RGB-nya itu tembus. Sedangkan kalau yang hitam pekat. Aman ya, lebih nice ya untuk tampilannya. Ini kayak speaker murah aja gitu. Tembusnya itu jelek ya, jadinya kayak begini. Tapi sudah saya coba sebelumnya, kalau untuk kualitas audio justru sedikit lebih baik dibanding yang sebelumnya gitu. Ntar kita akan coba ya, tapi saya di sini akan jelaskan dulu untuk harga ini masih sangat worth it ya, di bawah 100.000. Dan untuk link pembelian seperti biasa saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, nggak usah lama-lama ya, kita akan coba langsung kualitas audionya saja. Selamat menikmati. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is pain. All is said and done. Oh, I am restricted.
Oke, baik. Jadi itulah ya sedikit perbedaan untuk kualitas audionya. Dan memang ya walaupun bentuknya sama, yang saya rasa dan juga pasti teman-teman rasakan, kalau yang orange itu sedikit lebih baik ya. Memang kalau untuk vokal treble kurang lebih sama, tapi bassnya ini lebih deep, lebih dalam. Yang walaupun sayangnya, nah ini dia. Kopong. Jadi tembus ya. Suara sales lagi ya. Kalau untuk box-box sih sama, sama kayak versi sebelumnya. Dan untuk jenisnya juga di HP-nya ya, untuk nama jenis Bluetooth-nya sama. Apa tadi itu ya? BS. Ya, BS008 sama. Keduanya ini masih tipe yang sama. Kenapa? Berbeda gitu ya suaranya ya. Ukuran pasif radiatornya juga sama. Cuman ini sedikit lebih empuk. Apa mungkin berpengaruh ya? Kalau yang hitam ini sedikit lebih keras kalau ditekan-tekan. Yang jelas sih ini lebih baik dari hitam kalau untuk audio, tapi kalau untuk apa namanya kerapihan ya, maksudnya nggak ada cahaya-cahaya yang tembus dan juga suara sales ya, ini sih. Coba kalau kita matiin ya perbedaannya juga. Nah, ini simple, sedangkan kalau yang ini power off. Ya, kembali ada salesnya juga ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu saja ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.